masuknya ini harus daftar atau gimana? Halo teman-teman, jumpa lagi di YouTube channel aku. Kali ini aku mau ajak teman-teman ke daerah PIK ya teman-teman. Karena akhir-akhir ini katanya PIK itu terkenal dengan tempat makannya yang banyak dan juga tempat foto-foto yang bagus. Jadi saya ajak teman-teman ke sini dulu. Jadi di sini sih ada beberapa yang saya jalani ya. Jadi kayak Kofe, terus Pancoran. Kalau Pancoran sih mungkin udah agak lama ya teman-teman, tapi ya nggak apa-apa. Sekalian nanti saya akan tunjukkan di vlog saya yang selanjutnya ya teman-teman. Tapi yang bikin aku penasaran adalah ada satu kapal yang terlihat ini, dan kapal ini adalah restoran teman-teman. Jadi aku penasaran cara bookingnya seperti apa, biayanya seperti apa, atau mungkin ada minimum ordernya berapa gitu. Apakah orang seperti saya ini bisa makan di tempat ini ya, di restoran ini ya, karena kan terlihat mewah sekali ya teman-teman ya. Jadi saya khusus bikin vlog ini khusus untuk tanya-tanya cara makan di tempat ini aja ya teman-teman. Yuk ikutin ya teman-teman. Pak, masuknya ini harus daftar atau gimana? Harus reservasi dulu, Pak, sehari sebelumnya. Oh, sorry. Reservasi dulu berapa lama? Sehari sebelum. Oke. Okay. Ya. Soalnya tempatnya kita terbatas. Oke. Okay. Kita di dalam ada MC-nya. Oke. Okay. MC itu menerima order. Terus kenakan 300.000. 300.000 per orangnya. Per orang kita wajib masuk ke situ. Wajib order 300.000. Yeah, oke. Okay. Itu aja. Satu hari sebelum. Oke. Okay. Makasih ya. Nah teman-teman, tadi udah denger ya, jadi kalau mau makan di restoran atas kapal ini, teman-teman harus wajib reservasi satu hari sebelum, dan minimum order untuk satu orang atau per kepala itu 300.000. jadi buat teman-teman yang penasaran yang mau makan di atas kapal ini sambil berfoto-foto atau video, pastikan lebih bagus ya, jadi langsung ke sini aja. Dan buat teman-teman, jangan lupa nanti menonton video saya yang selanjutnya ya, saya ada video untuk tempat-tempat yang lainnya di PIK ini. Thank you.